بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، kita lanjutkan ya ikhwah pembacaan kitab Al-Qawl Mubin fi Akhtal Musallin, halaman di sini 350. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jumu'ah. Janganlah seorang di antara kalian menyuruh saudaranya berdiri, ya, meninggalkan majlis pada hari Jumat. Thumma liyukhalifi ila maq'adih fayaq'udu fi. Kemudian dia duduk di majlis, di tempat duduknya dia. Walakin yaqul ifsahu. Tapi tidaklah dia mengatakan kepada kawan-kawan, apa maksudnya, jamaah, hendaklah kalian bergeser. Ya, ini beri kesempatan yang baru datang untuk duduk rapat-rapat. Qala an-Nawawi rahimahullah hadzal nahyi lit-tahrim. Ini larangan mengusir orang dari tempat duduknya, ini haram. Masuk kategori apa? Hukumnya haram. Fa man sabaqa ila mawdhi'in mubah fil masjid wa ghairihi yaumul jumu'ah wa ghairihi li salatin aw ghairiha. Apabila seorang duluan dengan tempat duduk atau majelis tempat dia duduk di masjid atau yang lainnya di luar masjid pada hari Jumat atau selain Jumat, baik itu untuk sholat atau selainnya, maka dia orang yang paling berhak di situ. Wa yahrumu ala ghairihi iqamatuh, dan haram bagi orang lain untuk menyuruh dia berdiri di hadal hadis, karena hadis ini. Yutlab mimman dakhal masjid la yatakhatta riqab, dan diminta bagi orang yang masuk masjid agar tidak melangkahi leher-leher orang yang duduk. Dalilnya an Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhatta riqab an-nas yawmul jumu'ah. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ke khutbah pada hari Jumat, dan dia melewati lehernya, melangkai lehernya manusia, yakni kepala manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegur orang itu. Nabi waktu itu sedang khutbah, ya. Maka Nabi menegur orang itu, ijlis, duduk kamu. Jadi kamu jangan melangkai kepalanya orang. Faqad adaita, kamu telah menyakiti orang. Wa adaita, dan kamu telat, sudah telat menyakiti orang. Begitu ya ikhwan. Dal hadits ala hurmati takhatti riqab yaumul jumu'ah. Hadits ini menunjukkan haram hukumnya melangkai kepalanya orang pada hari Jumat. وظاهر التقييد بيوم الجمعة أن الحرمة مختصة به. Kalimat hari Jumat menunjukkan pengkhususan. أن الحرمة, ya, bahwa haramnya melangkai leher itu, melangkai kepala manusia ketika hari Jumat. ويحتمل أن التقييد به خرج مخرج الغالب. Atau ada kemungkinan larangan melangkai kepala orang ini, ya, umumnya terjadi pada hari Jumat. Tapi ya atau karena likathatin nasu fi, karena banyaknya manusia pada hari Jumat. Fa yaqulu ba'da salawat kal Jumat. Tapi juga ini umum untuk seluruh salat lima waktu. Ya. Fi 'adami jawaz at-takhatti, tentang larangan melangkai leher orang atau kepalanya orang. Hadza huwa adh-dhahir,
Dan inilah yang zahir. Zahir itu maksudnya yang kuat, bahwa melangkai kepala orang itu enggak boleh. Liwujudil illah, karena ada sebab larangan itu, yaitu wahyil idah, yaitu menyakiti orang. Subhanallah. Menyakiti orang walaupun cuma melangkai kepalanya aja enggak boleh, apalagi yang lebih daripada itu. Ya. Jadi Islam melarang menyakiti orang. Tapi banyak orang menuduh Islam itu teroris. Ya, na'udzubillah minal khuzlah, minal jahl. Menyakiti orang melangkai lehernya aja enggak boleh, atau kepalanya, apalagi membunuhnya. Haram hal. Bal yajri dhalika fi majalisil ilm wa ghairiha. Bahkan larangan menyakiti orang dengan melangkai kepalanya orang itu di semua majelis ilmu dan selainnya. Jelas ya jamaah? Jadi kalau udah penuh misalnya, maka duduklah di tempat yang kosong. Jangan memaksa diri melangkahi kepalanya orang sampai maju ke depan. Enggak boleh ya. Duduklah di tempat yang kosong. Dan sebaiknya mengisi saf yang depan, sehingga memberi kesempatan bagi yang telat supaya dapat saf di belakang. Qala al-Hafidz Ibn Hajar, berkata Imam al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, wa qad istathna min karahati takhatti ma idza kana fi as-suffuf al-ula furja فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيره. Kecuali softnya itu longgar-longgar ya kan. Ya, karena banyak orang tidak mengerti keutamaan soft yang depan, sehingga soft depan itu kosong, soft kedua kosong, soft ketiga ada celah-celah begitu loh. Ya, longgar-longgar satu meter gitu. Sehingga dia dari belakang bisa langsung sop depan. Nah itu boleh, itu perkecualian, karena dia tidak melangkai lehernya orang dan kepalanya orang, dia lewat di tengah-tengah celah sop. Yang salah itu siapa? Ya, jamaah yang tidak mengisi sop yang depan. Nah itu ya. Nah ini terjadi di zaman kita ini. Sof itu longgar-longgar begitu sampai sof pertama. Jadi yang datangnya menjelang azan, leluasa dia dapat sof pertama. Waqat waqa tasrihu fi hubuti thawabil jumu'ati lil mutakhatti fi hadith Ibn Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma marfu'a man lagha aw takhatta kanat lahu dhuhra. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Huzaimah dalam sahihnya dan Abu Dawud dalam sunannya dan sanadnya sahih. Artinya ancaman terhadap orang yang melewati kepalanya orang, melangkai kepalanya orang ketika hari Jumat. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As itu pahala Jumatnya hilang. Dia hanya mendapatkan pahala duhur. Hadis marfu itu artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis marfu. Kalau mauquf apa ya ikhwan artinya? Hah, siapa yang tahu? Mauquf adalah hadis yang sampai kepada sahabat saja. Ya, ini perkataan sahabat. Itu juga ilmu ya. Kadang hadis yang mauquf, ya, ini perkataan sahabat itu
fi hukmil marfu', masuk kategori apa? Marfu'. Mengapa? Karena para sahabat itu semuanya jujur, tidak ada yang berbohong. Jadi ketika sahabat menyampaikan sebuah fatwa dan tidak ada yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat, berarti itu bukan pendapat pribadi, tapi itu dari Nabi SAW. Hukumnya sama dengan apa? Marfu'. Ya. Nah, seperti ini. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menyatakan, "Man lagha, barang siapa yang melakukan perbuatan sia-sia, au takhatta, atau dia melangkai kepalanya orang, maka dia hanya mendapatkan duhur, tidak mendapatkan pahala Jumat." Qala ibn Wahb ahadu ruwatihi, berkata Abdullah bin Wahab, salah satu rawinya hadis marfu' dari Abdullah bin Amr bin Al-Asili, itu ma'nahu adzat ahli salat wa haruma fadilatul jum'ah, ini sah salatnya tapi dia diharamkan dari pahala Jum'at. Apa pahala Jum'at? Siapa yang tahu? Masa antum lupa ya kan? Dimaksud dengan pahala Jum'at itu apa? Ada lagi yang lebih besar daripada itu pahala. Ya? Jalan ke masjid satu langkahnya sama dengan selama setahun. Jadi satu langkah itu sama dengan ibadah setahun. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Itu satu langkah. Kalau dia jalan kaki dari rumahnya menuju masjid 100 langkah, berarti sama dengan beribadah selama 100 tahun. Siangnya full puasa, malamnya apa? Qiyamul lail. Itulah yang dimaksud dengan pahala Jumat. Ingat-ingat ya, kawan. Ya. Aja dilalekno ya, kawan. Baik. Berikutnya, sunnatul Jum'atil qabliyah. Kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju min baiti yawmul jum'ah fayas'ad minbarahu thumma yu'adhdhi al-mu'adhdhin fa idha faragha akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi walau kana al-jum'ah sunnah qablaha la amarahu an-nabiy ba'da al-adhan salat as-subh. Ini sekarang pembicaraan tentang apa ya, kawan? Salat qobliyah Jum'at. Ada apa enggak? Enggak ada qobliyah Jum'at itu. Kalau qobliyah duhur ada. Kan ada sebagian orang itu datang ke masjid, begitu ada azan muadzin, maka dia berdiri kan? Khatib khutbah, orang-orang pada berdiri, ngapain? Katanya salat qobliyah duhur. Ketahuilah bahwa Nabi SAW keluar dari rumahnya. Rumahnya di mana ya? Rumahnya di sekitar Masjid Nabawi, menuju Masjid Nabawi untuk khutbah. Maka beliau langsung naik mimbar. Jadi dia rumahnya sebelah mana ya? Kiri. Ya, sebelah kiri itu. Itu ada pintu rumahnya Aisyah yang sekarang jadi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sudah diberitahu oleh muadzin bahwa telah masuk waktu Jumatan,
Maka beliau langsung buka pintu situ. Berjalan di sop pertama itu menuju khutbah, naik tangga. Karena mimbarnya Nabi adalah tangga tiga tingkat. Nah, beliau duduk di tangga nomor tiga. Kemudian muadzin azan. Jika selesai azan, maka Nabi khutbah. Ya, ini dalam Fathul Bari. Ya, dan juga disebutkan dalam kitab Nailul Autar, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah dan lain-lain para ulama fatwa. Disyariatkan salat tahiyatul masjid? Kata beliau tidak. Emang Nabi tidak tahiyatul masjid. Dia masuk langsung naik mimbar. Itu kalau ada, oh zaman sekarang ruangan untuk khatib. Hey, kalau di sini, di mana khatib duduk ya? Akhirnya duduknya di sini. Dia duduk di sini, menunggu jadwal masuk azan, maka dia harus sholat tahiyatul masjid. Sebenarnya bisa disiasati. Caranya bagaimana? Ada kerjasama antara takmir dengan khatib. Jadi dibikin aturan SOP. Begitu khatib datang ke masjid, dia langsung naik ke atas duduk. Duduk di ruangan. Nah, begitu mau apa ini? Masuk azan, dia diberitahu muadzin. Ustaz, sudah mau azan. Maka dia turun. Langsung naik ke mimbar. Itu kalau ngerti sunnahnya bahwa khatib itu langsung kalau masuk masjid langsung naik mimbar. Itu. Alhamdulillah beberapa masjid sudah seperti itu sekarang. Jadi begitu datang kita khatib langsung menuju ruangan imam. Di samping ini, di samping tempat sholatnya ada ruangan. Begitu masuk, ada jadwal bel, azan, ya kan? Tapi azan belum dikumandangkan karena muadzin nunggu khatib naik mimbar. Begitu masuk, dia langsung naik ke mimbar. Assalamualaikum. Atau dia diberitahu oleh muadzin, dikode, sudah masuk. Maka dia langsung naik mimbar. Salam, kemudian dia duduk. Begitu ya ikhwan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi khatib tidak salat tahiyatul masjid. Tidak duduk di saf. Tapi dia di ruangan imam, kemudian dia langsung menuju mimbar kalau sudah masuk waktunya. Dan tidak ada salat tahiyat qobliyah Jumat. Karena selesai azan Nabi langsung khutbah. Sekiranya ada, tentu Nabi nyuruh, silakan kalian sholat qobliyah Jumat. Dan Nabi tentu sholat. Tapi Nabi tidak sholat dan Nabi tidak nyuruh, berarti memang tidak ada qobliyah Jumat. Jelas ya jemaah. Walau kana al-jum'ah sunnah qablaha, sekiranya jum'atan ini ada sunnah qabliyah, la amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da adzan. Sungguh Nabi menyuruh kepada para sahabat untuk salat qabliyah Jum'at. Bi salati sunnah, dengan salat sunnah. Wa fa'ala huwa. Dan tentu Nabi akan melakukannya. Sallallahu alaihi wasallam, karena kebiasaan beliau jika Nabi menyuruh sesuatu, maka Nabi melakukannya. Walam yakun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ghair al-adhan baina yaday al-khatib. Ya, tidak ada amalan ketika khatib sudah naik mimbar kecuali adhan. Tidak ada amalan lain selain adhan. Qala Syafi'i,
وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين لا جماعة مؤذنين. ثم ذكر عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس إمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثاني فأذن به فثبت الأمر على ذلك. وعلق عليه بقوله وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية وأيهما كان فالأمر الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه. ما شاء الله الأب ya ini perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm. Kata beliau, saya lebih senang suka muadzin itu cuma satu pada hari Jumat, yaitu apabila khatib duduk di mimbar, di mimbar, karena mimbarnya itu tangga tiga tingkat. Nabi duduk di tangga nomor tiga, kakinya di tangga nomor dua. Bukan ada dua muadzin atau lebih. Kemudian beliau menyebutkan perkataan sahabat Sa'ib bin Yazid bahwa azan itu awalnya, yakni di zaman Nabi, ketika imam sedang duduk di atas mimbar mau khutbah, itu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, barulah di zamannya Khalifah Uthman radhiyallahu anhu dan manusia mulai banyak jumlahnya, maka Uthman menyuruh ada azan dua kali. Azan yang pertama, ini jaraknya kurang lebih satu jam sebelum azan yang kedua. Tujuannya apa? Supaya para pedagang, para pegawai itu ada kesempatan untuk pulang dan mandi. Ya kalau rumahnya jauh ya dia mandi di kamar mandinya masjid, kalau ada kamar mandi. Ya begitu ya jemaah, mandi di toilet atau di kamar mandinya masjid, sehingga dia tidak terlambat. Itulah maksud daripada azan yang pertama. Tapi kalau azan yang pertama berdekatan dengan azan yang kedua, apa hikmahnya? Begitu azan pertama khatib naik mimbar, kemudian setelah itu azan yang kedua, apa hikmahnya? Ya telat, walaupun orang mendengar azan yang pertama di pasar itu ya mandi, ya telat sudah. Iya. Jadi azan yang pertama kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu sekarang caranya satu jam sebelum azan kedua, baik itu Jumatan maupun apa ya kawan, subuh. Azan pertama subuh. Ya masih ada waktu untuk sholat syuruq kurang 4 menit kurang lebih. Terus kata Imam Syafi'i, Atha' seorang tabi'i mengingkari, bukan yani bukan Utsman yang mengadakan azan dua kali, tapi itu di zamannya Muawiyah. Walaupun demikian, yang lebih aku sukai itu yang terjadi di zaman Rasulullah. Ini azan sekali. Imam Syafi'i ini mazhabnya apa? Azan sekali. Allah, saya enggak paham kenapa Syafi'i zaman sekarang azannya dua kali. Itu pun azan pertama berdekatan dengan azan kedua. Ibn al-Jadiri bidzikir أن الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه كان على الزوراء وهي دار في السوق
Dan perlu diketahui katanya, kata penulis hafidhahullah, bahwa azan yang pertama yang terjadi di zaman Uthman, semoga Allah meridhoinya, itu di pasar Zawraq. Itu adalah satu tempat di pasar supaya para pedagang itu segera pulang dan mandi. Waqa tasrihu bisababi fi ba'd riwayat hadits Sa'id. Dan itu dijelaskan secara terang-terangan dalam hadis Sa'id tadi, fi ba'dha, falamma kana khilafatu Utsman katuran nas wa tab'adat al-manazil. Ya, ketika di zamannya Utsman dan orang muslimin banyak di Madinah dan rumah semakin jauh dari masjid, maka ada azan dua kali. Wa fi ba'd ya'lam an-nas anna al-jum'ah qad hadarat, dan untuk memberitahu kepada manusia bahwa Jumatan sudah dekat supaya orang-orang segera mandi. Jelas ya jemaah? Qala al-Qurtubi, sebentar, wa fi ba'dihha. Baik. Wa naqala al-Qurtubi 'anil Mawardi fi hadzal adhan. Dinukil oleh Imam al-Qurtubi dari Imam al-Mawardi tentang azan yang pertama ini, fa'alahu Utsman. Ini dilakukan oleh Utsman. Liyata'ahaba an-nasu lihudhuri al-khutbah. Agar manusia siap-siap untuk menghadiri khutbah Jumat. Inda tisa'il Madinah. Ketika kota itu semakin luas penduduknya, semakin banyak rumah-rumah, semakin jauh dari masjid, wa kathratu ahliha, dan banyaknya penduduknya. Ya, seperti di Malang ini ya. Semakin lama penduduk kota Malang semakin banyak. Ke arah mana ya? Ke arah Gunung Kawi sana. Ke arah Batu Dau. Terus ke arah Tumpang sana. Ke arah Lawang. Iya kan? Ke arah Panjen sana. Pengembangan penduduk kota Malang itu ke arah Batu, kemudian ke arah Gunung Kawi. Wakir terus ke atas. Maka perlu dibikin masjid-masjid di perumahan-perumahan itu, supaya kaum muslimin tidak terlalu jauh ke masjid. Ya, sampai sini ya jemaah, barangkali ada yang mau bertanya insyaallah tentang penjelasan lebih detail tentang kenapa terjadi azan dua kali di zamannya Utsman. Insyaallah kita akan bacakan fi ma ba'd, di lain kesempatan insyaallah. Ada pertanyaan kah? Ya. Main HP itu ada dua macam. Lihat HP. Mungkin dia baca artikelnya di HP. Karena zaman sekarang ini artikel untuk khutbah itu banyak di HP sekarang. Atau HP yang agak besar itu apa namanya? Tab. Jadi dia murojaah, mengulangi apa itu? Membaca artikel tentang khutbah. Yang kedua, main HP, ya ini main game online. Nah ini gak pantas ya akhi. Masa khotib main game online bareng sebelum khutbah? Nanti hilang nanti dalilnya. Ya kan? Kebanyakan main game online. Itu termasuk khawarin muru'ah. Termasuk menghilangkan muru'ah. Main game online. Apalagi melihat yang maksiat. Ya, jadi
khotib diberitahu pada hari Jumat, pokoknya dia datang langsung menuju tempat ruangan imam. Di sini di mana ruangannya, Akhi? Di atas ya. Allah musta'an. Suruh jelis di atas, duduk, kasih teh apa gitu ya. Ah, di situ ada meja untuk baca buku persiapan. Nanti kalau sudah mau masuk waktunya, saya datangi, saya kasih tahu Pak ya, atau di WA, WA. Tolong diaktifkan itu HP-nya. Nanti kalau saya WA, saya telepon, Bapak turun menuju khat mimbar. Tapi oh, di sini melewati makmum ini. Sebaiknya di situ dikosongkan itu, yang di tembok itu, supaya dia begitu masuk merepet situ, lewat situ. Begitu kita mengamalkan sunnah. Ada lagi pertanyaan? Ada pernah mendapati pada salat Jumat sebelum khotib naik mimbar, khotib tersebut tertidur, Ustaz? Hah? Ngantuk. Tidur di mana? Di tempat duduk. Di mana? Salat Jumat kamu. Tidur itu ada dua macam. Ada tidur pulas walaupun sambil duduk. Capean dia mungkin, kurang tidur malam dia, tahajud mungkin ya. Iya, atau minum kopi jadi dia gak bisa tidur. Nah, menjelang khutbah dia ketiduran. Nah, tidurnya ada dua macam. Tidur pulas, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ya, sehingga dia tidak tahu apakah kentut apa tidak, maka dia batal wudunya. Wuduk dulu dia, baru setelah itu naik ke mimbar. Ya tunggulah sebentar, sabarlah makmum jamaah. Iya, karena dia ketiduran tadi sampai ngorok karena kecapean. Dia tidak tahu dia dari mana, wallah alam. Iya, maka dia nggak tahu lagi apakah dikentut apa enggak, maka dia wajib wuduk. Itu bukan hanya untuk imam atau khatib, tapi juga makmum. Ada makmum tidur juga, ngorok dia, maka wajib dia wudu, karena dia tidak tahu apakah dia kentut atau tidak. Yang kedua, tidur ringan. Artinya kalau mau kentut langsung gini-gini dia, ya, dia tahan itu perutnya, pantatnya itu, supaya tidak kentut. Nah, kalau yang seperti itu tidak perlu wudu. Ini kata Syekh Nuthi. Karena yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan itu. Makanya usahakan jangan tidurlah waktu Jumatan, karena dikhawatirkan ulas dia, kemudian dia tidak wudu karena batal sudah wudunya, kentut dia tidak menyadarinya, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa dia. Wala Jumatan wala duhur, rugi dia. Begitu ya jamaah. Ada lagi? Yang sering terjadi itu di sop pertama itu ada lokasi yang kosong, sementara kedua ketiga itu sopnya penuh. Bagaimana orang yang datang mau ngisi sop pertama sementara sop kedua ketiga itu penuh? Sementara sop pertama itu biasanya masih ada satu dua space kosong. Bolehkah kita berjalan melewati mereka yang datang? Tafassahu. Tafassahu itu artinya geser. Atau izin dulu, aku mau ke depan. Ya, itu khotib belum naik mimbar loh ya. Boleh ngobrol sama sop yang kedua, saya mau ke depan, boleh enggak? Oh silakan. Nah, maka dia dengkul diangkat begitu ya, kawan. Maka antum kakinya jangan dinaikkan begini. Nah, di karpet itu. Nah, begitu ya. Boleh. Izin dulu sama yang depan karena udah full. Sof kedua.
Alhamdulillah. Dan tidak perlu antum, orang Indonesia kan kebiasaan kalau jalan dari, kalau di depannya melewati di depan orang kan bungkuk-bungkuk gini loh ya. Gak perlu gitu ya. Jangan membungkukan lagi punggung ini kalau melewati orang. Luruskan aja. Rukuk itu hanya untuk Allah saja. Bayangkan Masjid Nabawi itu ya, kan panjang itu. Orang Indonesia kalau masuk dari pintu itu sampai ke tengah, gini terus. Dilihat orang banyak, itu pasti orang Indonesia. Tapi alhamdulillah sekarang yang muda-muda enggak. Itu yang walaiti-walaiti sudah tua-tua gitu ya. Yang seperti itu. Tapi yang muda-muda sudah enggak jalan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.